Harga entok yang betina itu usia 3 bulan berapa, Pak Haji? 60 ribu? Iya, 60 ribu. Enggak bisa lebih, Pak Haji? Enggak, ya ada lebih sedikit buat saya. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, Balung Warak Rebon. Kandang entok sederhana, tepat berinspirasi wong kampung. Sahabat peternak entok senusantara, apa kabar? Semoga pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali kita review entok lagi, dan ini usia entok saya sudah berusia 3 bulan. Sahabat peternak entok, entok saya ini akan saya jual yang betinanya saja, karena dirasa yang betina itu ya makannya saja agak banyak kan, tapi ya harganya segitu-gitu aja, nggak bisa mahal. Jadi akan saya jual yang betinanya, yang jantannya kita tinggalin untuk persediaan Lebaran Idul Fitri. Dan di sini sahabat, ini bandar entok seperti biasa sudah datang lagi membawa keranjang di tempat saya. Seperti biasa sahabat peternak entok, saya mau tanya-tanya dulu kepada bos yang akan nanti membawa entok saya. Ini ada di samping saya, dan entok-entoknya masih seperti ini, baru berumur 3 bulan. Cuma karena di sini suasana mencari makannya atau mencari dedaknya sangat sulit, jadi saya akan jual entok-entok yang betinanya seperti ini, yang betina itu. Ini usia 3 bulan. Nanti saya akan tanya-tanya dulu harga entok yang betina itu berapa. Ketika harganya cocok, langsung angkut masuk ke keranjang. Jumlah entok saya semuanya ada 58 ekor. Tetapi ketika sudah saya hitung, yang betinanya banyak sekali ini, lebih dari 20 ekor. Jadi saya akan jual ini yang betinanya. Dan saya nanti belum tanya-tanya ini harganya berapa, yang betina berapa, yang jantan berapa, usia 3 bulan. Tapi kalau yang jantan saya tinggalkan dulu di sini, enggak saya jual, karena untuk cadangan hari Lebaran. Kalau di sini sahabat peternak, ketika menjelang Lebaran biasanya itu harga entok sangat tinggi, tetapi untuk sementara dalam rangka mengirit pakan atau menghemat pakan, ketika pakan dedek di sini lagi langka, kita jual yang betinanya. Dan makanan saya sekali lagi sahabat peternak, menggunakan pelet ya, dicampur dengan pelet, dengan dedek seperti ini. Pelet tuh yang hitam-hitam itu peletnya ya, dan itu tidak mengecewakan. Badan entok cepat besar, banyak dagingnya. Ini usia 3 bulan ini, cuma nggak tahu ini ya, barangkali ini indukannya yang masih muda, jadi banyak yang kecil ini untuk betinanya itu. Sahabat peternak, coba kita tanya kepada bandar entok harga betina yang usia 3 bulan berapa, dan yang jantannya berapa. Di sini Bapak Haji Winda ini sedang ngopi dulu katanya sebelum ngangkut entok. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, kalau boleh tahu nih, Pak Haji datang ke sini mau tanya-tanya dulu harga entok yang betina itu usia 3 bulan berapa, Pak Haji? 60 ribu. Enggak bisa lebih, Pak Haji? Enggak, ya ada lebih sedikit buat saya. Oh, gitu ya. Karena mungkin suasananya lagi begini ya. Kalau yang jantannya, Pak Haji? Kalau yang jantannya
jantannya 100. 100.000 yang jantan. Usia 3 bulan. Oke, Pak Haji, ini kayaknya agak-agak cocok juga nih. Yang betina 3 bulan 60.000. Yang jantan 100.000. Nah, buat motor sendiri. Oh, buat motor sendiri. Ya. Pak Haji punya langganan ya? Pedesan, warung pedesan. Oh, warung pedesan. Makanan khas Indramayu ya, Pak Haji ya. Oke, Pak Haji, terima kasih. Nanti sebentar lagi infonya di bawah saja, Pak Haji. Sahabat peternak entok, sudah kita dengarkan langsung ini dari bosnya atau bandarnya ini. Harga betina itu usia 3 bulan 60.000 dan harga jantannya yang seperti ini. Ini jantannya ini usia 3 bulan ini di kisaran 100.000. Tapi tidak saya jual ini untuk cadangan lebaran. Sahabat peternak entok se-Nusantara, mungkin hanya itu review dari saya, Balung Warak Rebon. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan yang baru saja menemukan channel saya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.